Saudara, petugas Satreskrim Polres Sukabumi menangkap 7 orang pelaku dugaan jual-beli data kependudukan di Sukabumi, Jawa Barat. Data nomor induk kependudukan atau NIK digunakan para pelaku untuk registrasi kartu SIM atau kartu perdana. Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang langsung dikembangkan petugas Satreskrim Polres Sukabumi. Hingga akhirnya kepolisian menggerebek sebuah rumah kontrakan. Para pelaku menggunakan komputer dan alat khusus yang dipakai untuk aktivasi dan registrasi NIK dan kartu keluarga orang lain tanpa izin pada kartu perdana telepon seluler dan 7 pelaku diantaranya satu sebagai kepala cabang salah satu penyedia jasa layanan telekomunikasi. Para pelaku dijerat dengan pasal tentang administrasi kependudukan dan pasal tentang perlindungan data pribadi dengan ancaman hukuman selama 6 dan 5 tahun penjara. Menyalahgunakan ya, nomor NIK dan NKK milik orang lain tanpa izin untuk registrasi atau aktivasi kartu perdana. Kalau bahasa mudahnya adalah menjual belikan identitas milik orang lain untuk dipakai sebagai pengisian registrasi nomor kartu perdana.